Beginilah suasana perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Bayangkara Baru, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang pada Sabtu malam 7 Oktober 2023. Acara yang bertemakan menyusuri jejak Nabi meraih cinta Nabi tersebut diisi tausiah oleh penceramah Kiai Haji Matlubi Anwar atau Kijimat. Acara tersebut juga dihadiri Wali Kota Serang Syafrudin, Ketua KNPI Kota Serang Sandi Bela Sakti, Camat Serang, Lurah Sumur Pecung, tokoh agama sekitar, Ketua RW, Ketua RT, dan masyarakat. Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, antusias masyarakat Kota Serang dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW sangat tinggi, termasuk masyarakat Bayangkara Baru ini. Menurutnya, ini pertanda masyarakat Kota Serang, khususnya warga Bayangkara Baru, cinta terhadap Rasulullah SAW dan berupaya meneladaninya. Alhamdulillah nih di Kota Serang mengadakan Maulid Nabi ini sangat antusias sekali masyarakat. Ini merupakan salah satu tanda bahwa masyarakat Kota Serang, mobil khusus Bayangkara Baru ini cinta kepada Rasulullah, menteladani Rasulullah. Mudah-mudahan kalau kita semua menteladani Rasulullah, kita semua mendapat syafaat. Sekretaris Panitia Ustadz Solihin Amin mengaku bersyukur acara tersebut berjalan lancar dan tertib. Dijelaskannya, kegiatan tersebut dimulai sejak pagi dengan diawali zikir maulid, jemput panjang, marhaban, doa, dan bagi-bagi panjang. Setelah itu ditutup malam harinya dengan tausiah. Ini kegiatan maulid Nabi di lingkungan Bayangkara Baru, alhamdulillah hari ini berjalan tertib, lancar, dimulai pagi dengan zikir maulid, disambung jemput panjang, kemudian marhabanan dan doa. Kemudian setelah doa bagi panjang, bagi berkat, setelah itu malamnya kita ngadain tausiah agama. Ustadz Solihin berharap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun depan dapat lebih berkah dan lebih meriah lagi. Hendra Hermawan, jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.